super. Oke teman-teman, oke. Kita udah sampai rumahnya Mbah Tarsi. Suharti. Suharti. Iya, Pak Iso. Kita dapat amanah dari Pemuji Hati teman-teman berapa ratus ribu? 300. Nah, sebenarnya 600 untuk siapa aja? Terang. Yo. Kayak dua guys yo. 600 itu siapa? Terpantripnya blokir loh, nomor nanti kenal. Tak suka aku. Untuk Intan dan siapa gini ya? Intan. Terus tunggu siapa nih mau? Siapa? Elsa. 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 Gak tahu ya, gak tahu lah. 600 mau diganti. Yuk kita lihat 600 tak deh. 600 mau. 600 kau sopo. Wong itu belum 600. Ada di dalam itu 150 gue di Intan, 150 gue Bakmur. Bakmur. Dia kan beda-beda. Iya. Mesti kan kirimin 600 ribu. Ya udah. Nanti bakalan kita ajak Mbah Suharti untuk anu guys. Apa itu? Belanja. Belanja. Iya. Sing yang perlu diamankan itu apa buat makan sehari-hari. Iya, Bro. Iya. Contohnya kayak kurang noroti tadi. Bahan masak kok. Iya. Ya, dikitin kan beras sampai ini kan wes, cuma kan nanti kan kok. Bahan masak. Iyalah. Dan kan itu bisa sekalian review rumah ini. Iya, Bro. Rumah ini enak opo wae, nanti kita lihat apa aja karena ini kan padang ini kan kita atasi waktunya. Nah, iso ki nganu mesti ki apa? Bersih sampah ki sampah apa ngono bersih iya, Bro. Nek gak penro. Ya sampah iso kene jajal sampah wong iki jam pira nang kene ayo menjadi tukang sampah. Iya, Bro. Jika aku menjadi. Ye. Ya wa coba lote. Ye. Mas. Apa ini? Radio limbe. Oh, cocok le. Buat apa? Kamar mandi. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki ada artos, niki belanja. Nggih. Kanjenengan butuhe napa niki kebutuhane? Lah, niku kok nawang wedo. Nggih, pesene napa? Beras kan dewingi sampun. Mie mungkin tumbas telur atau niku nggih. Nggih. Bahan-bahan pokok. Nggih, Ler, Nele, tanggeleng. Kompor. Masake tembung dijenengan? Ngita mriku anu kula ngangge kayu. Angsal ningali. Angsal tapi ya monggo. Monggo. Duh, sampun sholat apa dereng? Dereng sekedar doa. Oh nggih. Doa rumah kene iki. Doa guys iki wayahe. Sholat anu Pak, nggih. Dulur. Ternyata guri enak guys. Lah mandine tembung dijenengan? Mandine wingking mriko. Oh wingking mriko. Nggih. Ayo Pak. Monggo met nggih. Sampun merdamel. Kula wau kepala pusing. Oh, mboten nggih. Tapi iki mboten. Ten ibu. Nggih. Maaf ya. Nggih. Niki biasane niku enten sing rencangi. Oh, nggih. Kok mriki mawon. Nggih. Niku kamar mandi ya. Kamar mandine mriku nggih. Nggih. Niku iki tempat masake nggih. Nggih. Iki bae masak niki. Mboten bocor, Mbah. Ya, berajak. Berajak nggih. Nggih. Lah niki lampune jenengan yang niki bayar ki ambak napa? Bayar nggih. Bayar Gus, bayar piye gak seneni wong. Oke, jenenge iki tempat masak Mbah dalam Mbah Suharti nggih. Nggih. Mbah Suharti teman-teman. Oke, masak panggonan kene di sini. Nggih. Ini masak napa jenengan? Gus masak, Mbah.
dereng mangke. Nek cedhak kok baru kayu iki. Nggih, kayu iki. Areng niku tembe areng. Nggih. Mriku. Saya cek kita ke sana ayo, Mbak. Nggih. Terus sampingnya. Niki PJKAU, Mbak nggih. Oh. Jenengan sampun berapa tahun, Mbak? Teng mriki, Mbak. Oh, pinten nggih. Lah niki 90, Mas. 90 niki napa? Kamak nggih, Mas. Mangke niku nggih. Tempat tidur. Nggih, nggih, monggo. Mosok kenae baik, Mas. Yo kenae, Bu. Nggih. Anan. Boten, Mas, maaf. Boten napa, Mbah? Niki iki tempat anune bae baju-baju niku. Iki gak tawane ulane, Mbah. Boten ulane sapa. Niku lene ulane, Mbah. Boten ngaten lho. Tak kei garam terus kok, Mas. Tasbih, tasbih, tasbih. Nggih. Apa mau kejangan nggih monggo gak kersa. Kon biyen yo ame bongkar pasang. Mriki bajeng nggih. Maaf ya. Nggih. Yo ngeten iki cuma tunggu. Wis. Nggih. Memang ngeten. Cek taun pinten jenengan teng mriki, Mbah? 90. Gathuk bapake. Gathuk bapake. Lah bapake sak niki meninggal. Pun meninggal taun pinten niku? 1011. 1911. Iya. 2011. Nggih. Oh 2011 nggih. 2011 nggih. Dadi sekula pun pinten taun nek dadi rondo iki? 13 tahun. 13. 13 tahun nggih. Kalau bayi ben dibantu ben gak ngedek, Mbak. Gledek. Nggih. Gledek. Dia mring ngedek boten apa nggih. Lah wong kegiatane nggih. Kegiatane mengke nek malah leren jenengan malah sakit. Lah, kok nek tengok-tengok niku piye ya? Malah repot, malah repot nggih. Biasa kula ndik cilik mulo nggih, umur 8 tahun niku pun nderek ibu tiri. Nggih. Wis kerja jalan ane sekolah tak jam jualan, Mas. Oh. Mbah dodol gethuk, mbah dodol minyak godhokan, kula dodol ning sekolahan. Tong sekolah nyoten nggih. Lah ibu kandungnya ndek nika? Mpun meninggal kula merangkak, Mas. Terus bapak kula ningkah malih. Oh, ningkah malih. Bapak kula ningkah ping 3, ibu kula terus ibu kula sing nomor kalih iki kagungan putra kalih. Terus meninggal, melahirkan meninggal sing setunggal terus hidup dados guru. Oh. Mansa niki sampun pensiun. Lah sing nomor 3 niki dadi jaksa polisi apa Pertamina lampu pokoke niku mumpun saya sedoyo nggih kula kaya bapak kula dadi DPU bapak kula kan pensiunan DPU tapi sebenarnya saudara masih banyak toh lho banyak tapi mboten mau tahu niki kan ngedol nek kan terus kula temu di malah disuruh jual jual Mas omah PJKAT didol tidak sakit. Tidak sakit lah. Mana lagi? Ya, yang betul sakit. Hak pakai. Nah, kalau terus teng pundi, wong kula golek pangan dhewe. Listrike enggak mateng lho, gak iso mateng. Lah tapi napa niku? RT iki ndak ngape ndadani yo ngantek sak mrene. Terus pripun, Mas? Lah napa niku jenengan? Pripun? Keluargane niku tesik anu jenengan mboten? Ibarate nili-nili napa? Sama sekali, Mas. Kula sakit sekawan dinten niku lho, mboten sakit eek niki lho mae sing anu wis mak ndang digowo ning anu apa jenenge rumah sakit mboten mboten purun kula Mas nggih mboten ning nggo ning gawan jegura kono wis beres gua ning gawan lah daripada ada yang ngurusi bagaimana coba semangat ampun sedih-sedih semangat nggih ya semangat ya semangat Mas waktu saya kerja lha nek saiki ndak kare ya kerja ya kadang 2 hari sekali kerja jam pinten biasanya jenengan kerja? Kerja jam 6 sampai jam 11 kadang 12 kadang disuruh orang Mbah tunggu ana putu nggih Bu oh suruh ngomong tunggu ana sebelumnya tak jemput anu kang anu masih ngoten wis kula tunggoni sekedap lah kok suwi ya Bu tidak nih supermarket yen ku anten blonjo roti paringi alhamdulillah Bu Mbah niki Mbah ya Allah lha wong kula nunggoni niku jam 09.00 ngantos jam 02.00 coba ya
Ya, alhamdulillah nggih. Lah namanya aja kerja. Ampun. Napa niki kula badhe ngajak jenengan napa niku belanja naik mobil, nanti keperluan jenengan napa, jenengan tumbas. Niki dari Bu Mujiati lagi. Oh, Bu Mujiati. Nggih, nanti niki jenengan dur riyen monggo kula napa entos tengah jam. Pun jam pinten, Mas? Jam 12 niki kan sampun adan. Nggih, sampun adan tuh. Gak krungu mereka rungokno ade. Nggih. Tempat anu niki. Tak santep. Ope. Nake kalau jengkinge iki. Oh iya lah. Ora kalau jengking le. Kalau monggo. Iya. Ya ampun li iki mataku le. Nek iki le. Sik. Iki jene delok lho. Nah. Nah. Mbak Lurien. Ben Lurien mboten apa. Tapi pokoke wis anek selimute oke. Nggih, nggih. Mboten trocoh, Mbak. Iki trocoh nggih. Lha nika? Pundi? Pundi kok? Bola mok. Jane iki wayah rohimen, Guys. Kan. Cedakno jalu. Cedak momplong, Guys. Telu. Wayah rohimen. Mayo jane wayah rohimen tampil, Guys, tapi ya karena memang apa itu baru kerja hari ini, Pak Mene gak ikut. Sabtu lah. Ya Sabtu nanti gampang lah, yuk. Cetui, yuk mana melebu wong ini. Napa, Mas? Niki acara Jika Aku Menjadi, Pak. Oh iya iya iya. Niki dari Trans TV. Nggih. Monggo. Kok tak kerekam aku nyapa kowe? Iki kerepe iki. YouTube wae. Ayo betul. Oh, sip, mantap. YouTube-mu mau apa? Sumiti Anjay. Kak. Padahal wis rambut jan, Mas. Mboten, Bu. Nggih, matur nuwun. Eh. Wis. Lah mama kok jeblas le. Jeblas nang omahe dhewe le. Ora, gak melu lihat-lihat. Cek. Kulo lungguh nek. Nggih, Mbak. Wis rat lungguh. Di situ ke sholatnya Mbak. Mbak Lastri. Jadi apa budak rumah yuk sampai sekarang nanti Mbak ya pengeleng yuk dibidungi yuk. Oh, oh pernah ada di dilihat cinta itu loh jarinya Mbak budak rumah itu loh itu yuk harus dilihat-lihat orang banyak kemarin kemarin? Pas kapan Bu Niko? Bukan kemarin dulu. Oh dulu mah, dulu sempat pernah. Katanya mau dibongkar, tapi kok nggak dibongkar-bongkar sampai sekarang. Oh, ya mungkin karena tinggu kan ada juga oknum-oknum yang butuh itu cuma foto, foto untuk dokumentasi, oh, iya. Tapi nanti nggak tahu kita gimana. Gitu. Itu ya bisa ya mas. Jadi kan nggak tahu lembaga apa itu, kan. Pemerintahan apa orang-orang anu? Itu loh. Apa ya? Ning ndi ku lho sing cedhek Yesus ki apa le jenenge? Cedhek. Kecamatan. Itu. Situ kok, Mas. Oh, berarti orang kecamatan. Heeh. Orang kecamatan udah survei di sini. Iya, banyak orang lima dulu yang pakai seragam PNS. Iya, pakai seragam. Ki piye lah jenenge? Ora mbobong ya seragamnya. Oh, berarti udah pakai seragam PNS. Iya, ada yang pakai seragam, ada yang enggak kan. Nggih. Berarti pegawai situ lah ya, Mas. Nggih, nah, udah pakai seragam. Tapi jute yo. Ya. Di foto-foto juga. Heeh, sudah. Yo tuh yo di foto malah berapa kali 3 kali gitu. Nah, mungkin anu guys. Lapor saja ke Pak Arif Rohman sebagai bupati, siapa tahu pernah ada foto rumah ini. Tapi ngomongnya wis digawe ternyata koyo ngene masih belum ya para langsung saja malah mau dibongkar bilangnya ngono enggak usah dibongkar Pak ini aja kan sudah tembok nek bae bilang gitu yang atas saja di itu bersih bagusin tapi ternyata sampai sekarang enggak diperbaiki gitu yo. Paling enggak mak ide ini kan bangun nomor gue paling enggak 10 sampai 15 an. Iya mah ya. 10 sampai 15 nanti ganti ini semuanya. Tapi ini seumpama ini diganti enggak ada yang marah kan Bu. Maksudnya kan ini PJKA tapi kan hak guna nggih, hak bangun. Nek iki kan nek saudarane minta nyuruh jual ya Mas. Tapi nek bae jangan malah mau dipasrahin aku. Mau Mbak, wong saudarane banyak kok. Nek dijual ini enggak ada anu enggak berani jual maksudnya didol didol orang enggak milik mau diwakopno tapi udah ada itu apa langgar situ jadine
Mbah piye iki critane sampeyan? Kok malah pedhi. Soale didolah murah, Per. Iya. Iya, gak pakene. Kok ora sampe nganu to. Ora ana sirit bekate. Mau beli jupai kau pecel. Nembe anu ya. Gua tak sendirian, Ge. Iya, Mbak. Mbak yuk bersih. Iya, yuk. Kalau mau dibujuk, cowok dibuat-buat Mbak. Karena emang saya ingin ngomong, Mbak. Iya. Karena ini kan foto mamon yang sakit jatuh. Harto. Harto, Ge, nopo tinggu tinggi. Tinggu dugem kadang. Uang-uang ngomong ini kan repot, Mbak. Ya, gak ngerti. Bereng, kok gak situ, emang. Ya, gak situ ini lapo ngomong dia. Foto-foto, surpa-surpa. Buat berapa tahun niku? Barusan kok Mas yo. Sebulanan. 2 tahun. 2 tahun. Belum ada. Oh, 2 tahun yo termasuk lama loh. Yo ora. Belum ada 2 tahun paling 1 tahun setengah yo sekitar itu. 1 tahun setengah iki yo piye yo. Ya semoga guys kita enggak tahu Pak Man yo. Bisa nganu lah. Mari nek bae yo pingine yo. Ya semoga jane video ini malah juga bendang gage di eksekusi kan, loh. Besok minggu mboten Mbah ditunggu kan orang tua yo Mbah. Nek kula denger ki ditunggu dulu Mbah bilang gitu. Lah bae. Bijeng minggu mirenge ngoten dicawisi makanan anggur setiap minggu dicawisi apa ngono Mbah jaminan. Dijanjeni minggu. Oke, maksudnya mirenge bae lho. Cuma niki ditunggu dulu Mbah gitu. Ben minggu wis dianoni delalah ora tangi. Malah diskusi malah mari. Malah dadi mbai pikiran guys karowane nek alo nek ndak ngono lho Mas nggih nek gak malah pikiran wis guys yo kita enggak tahu nek konone kok piye bro yo tapi yo pesen kae koyo ngono kuwi iki harusnya kan iso mikir orang, Mas paling ora kan iso ora Mas gak iso iki ngenteni mbai ana macune itu berarti ora iso opo gak opo to ana ngarepane motor iki ngarepane motor Yo mari. Yo mending ngono ki mulak bingung iki. Ora sida nek ora sida karo mene. Nggih, dadi mbeng ngono. Karo mene ngomong, diomongno ora arep-arep ngono lho. Dadi nek ora mung dienggo kebutuhan foto. Foto tok terus ora dikeki kepastiane kapan iki dadi wong mikir ngono lho. Yo ora. Bae ora mikir setiap hari, setiap bulan. Nggih, kok yo ora enak rene kan mesti ngoten kan supaya. Nggih, di PHP ya, Mang. Harapan palsu, guys. Tadi Jul harapan palsu kok ngono kan. Soal iki sistem bedah rumah iki udah lama sih yo. Iya. Udah lama. Apa Mbah Lamen to? Lek ku Mbah wajib kae yo ento. Iki di situ kampung KLM kuwi surpe perang gang perang dino. Lah nek iki gak roh aku pas ning Jakarta. Tapi cepet toh. Sampai sampai sana. Tapi yang sing ngendikan terus marai rumah iki lho lek nek kampung ngono yo anten sing ngono. Lah nek wis lho nek wis roh omah koyo ngono lapo disurpe misal. Nggih ngono lho. Omaril, orele jeplek ning ngarep iki guys iki lho ring. Iya kok ora. Kok iso ora kok ngono termenggu kan foto tak kan yo. Akal jene. Kok ngono. Tapi yo iki mumpung gak bangun hak gunane masih di kampung langsung dapat uang 10 juta apa. Tapi nek wong iki real kok dibangun kok ndak iku lho laine Mary ngoten. Laine bisa juga kayak gitu. Nggih. Laine Mary. Mare yo. Anak kae yo Mas. Lah laine Mary nek gelem uripe koyo bae. Kok ngeten ndek yo. Lah nggih. Wong koyo ngene bae di Mary ini yo banget ning wong. Nggih. Kalau bayarnya kok ngono nek dimarine banget ae guys. Tapi nek iki dibangun ya paling enggak sekitar 10 15 20-an lah. Tapi iki akhirnya yo capek loh. Loreng-rengnya capek nih guys. Ini lo kaya gitu loh, anu-anu ini gitu. Maknya kita ini bangun ini apa yang bikin, entah ya sekitar wah nggak ngerti loh pun tak apa petang pun mak yang marah panjang marah kan terima tujuan ini gini insya Allah ya murah untuk teman-teman aku pernah ngerti apa jenenge dirimu untuk spend ya sih spender TikTok ya ujung apa nyoploi gendeng dikit 15 juta yo Bramo siapa kan nenek Rene yo spender spender di TikTok ini kan nenek kadang kan nenek iya gendeng coploi 15 juta yo apa lah mau seperti ini tak lebok nih YouTube 1 juta subscribe siapapun jangan lu ingin membantu bayi ya Bramo monggo guys kyo sekitar 20-an lah ya balik kak yo ya wis pasrah yo wis meroi aman
Pokoknya pingin nembain itu atas kok mas, yang penting ki atas nek bawah lu bayar apa pingin. Iya, siapa tahu ada orang dermawan yang mau membantu mbah nggih. Saya kan cuma menyampaikan mbah. Nek ada nggih kula sampaikan nek mboten enten nggih. Nggih. Kula nggih mbantu sak mampune kula. Ngamini rezeki ya mas. Nggih. Soale kula niku cuma kurir mbah, kurir kebaikan. Nek enten kula paringke nek mboten enten nggih kula bantu sak mampune. Nggih. Cuma mampune nggih beras ya, beras. Beras nggih. Gemi. Mboten kan. Makane saya tidak bisa berkata lebih nanti tentang koyo sapa kuwi mau. Wong sing moto-moto mau kan yo rada piye menapa. Mending nek moto ki ora sanggup seragam nyapa lho. Yo percuma diketok wah kok. Mending gembel ngene iki lho. Gembel nggih. Yo mending kok. Malah mboten nyanani yo. Bunjuk tangan kok ngimu tuyul. Yo meneng. Mbak sholat guys ya, saya pengerti. Ini kan rumahnya kan juga untuk sholat bae ya, saya pengerti. Yo, amale bae. Ya sakniki kemriki lha niku nggih gembir aja. Mbak sholat lho guys. Sholat lungguh. Sholat iki lungguh lho. Ben bae iki layak untuk sholat iki. Jane iki cara mono ditokno kabeh sing ora kanggo diguakno lega Mbak ya. Ya dipato ulang nek mau terus bener kan. Mbak iki cuma iki kan apa gejog-gejog kan juga keberatan angel. Iki ditoto gelem apa ngangkon wong ngono wong papat wong limo sak nggih iso mengki mo sapa yo ana gimana sing gelem resik-resik lah cara ngono yo sak wong kaya pira 100 ya 100 sak gelem satu sapa yo gelem ya wong kene njero gelem eh Pak Mbak yo bu nggih tapi kene enak lah yo wong nom-nom resik kabeh maksude diresiki limo ngene yo ora wong limo ngresiki nanti gampang guys nanti kita ada info nah namanya dirimu pengen berbagi dengan kita nanti kita alokasikan untuk bersih rumah kita rame ya mbak ya sementara ini khusus untuk Mbah Sopo? Mbah Sopo ini? Mbah Suharti kita lihat karena memang beliau Mbah ya ya benar-benar membantu juga Mbah juga melakukan apa yang diperintah dan dijauhi apa yang larangannya. Mbah sudah siap? Ayo Mbah sekarang kita ke apa nih ku? Ke toko pasar supermarket. Kita berbelanja. Jangan antar sendal. Sendal betul. Anu nek di nggo niku sandale mlayu. Oh sandal sandal. Oh sing nasi blusukane ten iki. Niku kemarin beli ku lek yo mau dipakai. Nek oh alah iki beli mundi. Kula nggih mungkin ajeng kumpulan to. Oh nggih. Dadak niki tesik gringging. Wis pilih gringgingan. Tapi nek seblusukane ten iki pripun, Mbak? Nggih, monggo nek mungkin. Nggih, niku cocok kok nek ya. Gak lunyu pisan. Hah? Gak lunyu malah lunyu. Lunyu malah. Iya. Kuwi kan taweh bal-balan nganggo nuki kena banyu sithik mlebu sak polok. Tapi nek ya, Bang. Wong kula niku nek nganggo sandal malah sisian. Sandale akeh, guys. Guys, sandal sebenarnya juga banyak. Banyak. Oh, dikasih orang-orang. Oh, tapi saya kalau make itu ngene. Oh, alah. Kenapa? Karena gak kanan bodohnya. Gak apa-apa pun. Boten sagi sandal, boten nyaman, boten apa. Kok ndak tiba? Nggih, mungkin ndak tiba malah wong tuwa biasane apa jenis masker guys daripada jatuh kan okay. Nah, jatuh hati itu gak apa-apa ya yeah. Radewe cek seguyon guys yeah, ya. Menang yeah. Menang yeah. Yeah. Oh dia apa iya deh apa iya 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 mobil ini inggi iya mobil ini kok ini kita kancing beteng beteng oh beteng sang kok gak bisa melebu aku iya tak ganjeli enggak mereka pun biasa mas iya mbak untung gue hake harus genjong sama yang monggo mungkin tak genjongnya mbak iya mbak iya mbak iya iya mbak merangkak aku biasanya merangkak iya iya kenapa dulu ini coba sepatan bisa coba.